sih kalau ada ya duit 50. Haram kalau ada. Ih, di mana lagi aku nyari duit ini? Pening dah aku nak makan. Berdiri ke sana. Eh, apa mulut kau ni? Ih, kau ni betul-betul lah. Kau ni jual diri mentang-mentang kat kau ni. Kau nak ke mana, Desi? Tak sakit kepala kau hujan-hujan gini? Aku ni punya bola-bola kristal di kepala ni. Oh, alien ke apa? Alien ke alien? Siluman bodoh. Oh, dah lah, Desi. Mabuk aku nengok kau ni. Dah lah, sana. Suwe, kau aku yang tak ada duit nak pinjam pula sama aku yang pinjam sama Jubai. Siapa batu? Badan si putih cantik boleh ngomong sok Jakarta sekali. Tak sayur dah lah. Apa nak buat aku makan? Ih, siapa sih? Kurang ajang berangkat. Terlalu selai. Pakai mikir hari ini ni. Siapa gini? Kacau sekali. Hi, good morning. Apa ni morning-morning nak kalau aku beningnya? No, where are you done? Apa? No, kau cakap masih no ke apa? No yang jual kepon dah. No, you cook. Apa lah kau ni tiba-tiba mengatakan aku campak aku apa segala? Oh, mana kau ni? Where do you live? Mana yang ajak orang English di Ligo? Ini orang English kali kami. Telepon Sugel lho. Halo Sugel. Apa lagi? Ah, ada boleh sesat ni, dia English sesat ni. Dia malah nanya si Yulik, begini apa benda Yulik. Satu lagi dia nanya aku tadi muka aku cepat aku menyebut segala. Mau kesankan, bah? Apa Google? Dia tu orang Singkawang, bukan orang English, bodoh. Orang Singkawang? Buka sugar leh, bontong sugar ni. Osa kau bertanya kerana aku bodoh? Dahlah sugar leh. Memang tak bisa kau diharapkan. Dahlah. Sugar leh, orang ajar kau. No. Apa lagi benda? Kau bincang aku masih no tu di sana, bukan di sini. Ini tak ada masih no. Sini ada. Siapa sekarang sedek dok? Halo Len. Aku ni kena mau mulai sesat lah Len. Risau aku bila nak ngomongan dia ni. Bukan aku ni faham apa dia omong kena. Dia ngomong do you live lah apa benda lah. No no no. Aku cakap bonar rumah Sino dia. Sino tak ada di tinggal di sini pula Len. Simak aku tak suka. Udahlah aku ni bukan orang Inggeris. Orang Pontianak. Udahlah jangan ngomong-ngomongan aku lah kau. Setan kau yang dah pernah belajar orang Inggeris. Alah. Hei, betul kan aku yang ngomongan tu aku nak belanja kau tak jadi ngomongkan siapa tu ah. Betul yang aku ngomongan dia risau yang aku dah tunggu kau yang boleh nyetan dia ah. Benar-benar kesian tu ah. Risau yang aku dah wajar nak dia tadi.
Dah aku cakap dia tu bukan orang Inggeris, orang Singkawang. Kau tak pernah percaya sekali omongan orang. Nak suwe kau kan? Hari sial ni, hari sial kau ni berbala ni. Nyaman kau rasa lah situ. Anak kampung sini dong, tolong pijitin sekalian. Padahal nak ngomong orang kampung. Kau duit enggak? Boleh lah. Memang kamu bodoh, pijitin dulu kan kita. Ngapa pula suruh kami? Kamu duit kita ada? Jangan marah-marah nanti anak. Cepat aku pijitin Indonesia, lama menara. Aku tahu yang bodoh, ada anak saya. Tentu kami nama ini. Cepat pijitin. Lu anak siapa sih? Nak jadikan anak pembantu ini. Ih, siapa tuh? Ih, kau ni mana? Kau nak nyuruh jadi orang babu? Emang ada urusan apa? Weh, kau ni kurang ajar suara anak orang picit. Kalau kau tahu mampus tau. Enggak punya mama, ya kan? Eh, tepuk tangan kau ni. Apaan sih banyak baca? Rasa sayang aku lah enggak betul aku tak ada mak. Oh baik nak baik anak kau dijadi pembantu baik. Eh apa kau bikin menolak apa kau ni siapa? Kamu ini siapa? Jangan aku tanya siapa ini anakku apa. Dia ni kau duit tau lah. Dia ni enggak kau jalan duit. Aku mampu ngasih anak makan. Kau balik masuk. Dia ni mau duit, dia ni mau uang. Aku tak mau ngambil apa. Mampu makan. Mampu. Kasusnya makan yang ada. Aku ngasih anakku duit biar kau siapa. Itu tanggeri anak kau. Baik, kau mau tahu enggak baik habis anak kau meleng. Biarinlah kan anak kamu mau uang. Bes makannya habis besok kasih anak kamu uang. Jadi tahu kita ni dalam banci.